Indonesia. Pemain pertama langsung aja ya. Kiper Edwin. Torik ya. Mungkin alam. Dari Persikasi Bekasi. Kiper alam. Alam. Jelas lu. Masalah ngajak orang di sana udah ini lagi. Sama. Alam. Edwin aja udah biar namanya Edwin aja. Oke, untuk stopernya Doyok sama Bang Erwin. Doyok sama Erwin ya. Kita dapat juara satu ya, mungkin hari ini akan main atau main sebentar. Tolong tetap support Jakarta berkecil hati karena kita semua juga sama-sama keluarga juga dari pertama udah berjuang ya, mudah-mudahan kita bisa menang hari ini. Ayo doa, Semoga pertandingan final ini kita baik ya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali, CPN Anwar, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali, CPN Anwar, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali, CPN Anwar, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali, CPN Anwar. Ada Ipat nomor punggung 14, Ipul nomor punggung 15, Meno nomor punggung 20, ada Alis nomor punggung 18, Zu nomor punggung 16, Loren nomor punggung 23, Madai nomor punggung 13, dan Anapiu nomor punggung 11, Joko nomor punggung 13, Roen nomor punggung 7, Jenong nomor punggung 17, Saleh nomor berhadapan dengan kita nanti. Iya, tarik kata-kata dia kemunculan beruntung kali ini mencoba amat yang membangun serangan dari titik awal mundur ke belakang. Di sektor sebelah kanan masih tenang-tenang saja, dia masih mencari kelemahan dan kekuatan. Terasi turun memperkuat lini pertahanan, masih ambil ancang-ancang, lakukan sudah pendek bikin penarikan pemain nomor punggung 14. Siapa gelang? Satu lalu berlari dapatkan lalu di tangan dia mati.
saudara, memadati tempat-tempat duduk stadion Amini Pomad ini di Mengkerjonggol karena memang mengundang perhatian para penggemar olahraga sepak bola tentunya turnamen sepak bola Danion Pomad Cup yang ke-5 di tahun 2020 ini. Pasta diberikan kepada kali ini satu sis. Dipotong di tengah jalan mengarah kepada Arsad, mencoba Arsad mengkreator serangan dan memberikan pemain bernomor 2 sang kapten Adi Yogi umpat di anggota maksudnya Dani dan menghalau bola mengarah kepada Arsad, namun lagi-lagi dapat dicuri Lego kami berhasil sepuluh gol. Pertandingan babak yang kedua. Kemudian juga Candia, Amatil dan Geva. Tim manager ataupun yang mewakili. Sekali lagi kami panggil dari tim manager Warrior ataupun Kapten Kesenasan. Kemudian Candia FC. Tim manager ataupun Kapten Kesenasan dan amatir di Eropa.
Setelah sekian perjalanan dan Yon Pemangkat 5 2020 sebagai juara tetap jatuh kepada tim GPAFC. Dan kami mohon untuk menyerahkan hadiah dan piala bergilir mohon kepada Foto dulu deh.